zombie destroyed everything. People injured. Human are facing extinction. Zombie Hunter Invasion. Now, you need to save the world. Oke, ini kita main game Zombie Hunter Invasion ya. Jadi ini game baru, kita baru mainin dan kita baru download juga. Ini kita masuk ke tutorialnya. Ini 1-1 ya. Kita nggak tahu tipe permainannya seperti apa ya, atau dia FPS atau TPS ya. Kita langsung main aja. Oke, bisa musuh 3 terus. Oke, ini ada melindungi rekan tim. Oke. Jadi kita cuma bisa ke geser ke kanan dan ke kiri, guys. Nggak bisa masuk, guys. Maju ke depan gitu nggak bisa, guys. Oke, ini ada cewek, guys. Digantung, guys. Wah, kita harus tolongin, guys. ini kita harus tolongin, guys. Wah. Aduh. Aduh, ini agak sedikit vulgar ya. Oke, namanya Selene, guys. Kita dapat Selene, guys, ya. Oke. Ini kita nggak tahu ini tulisannya depan dong itu maksudnya apa, nggak tahu ya. Oke, kita dapat Selene, guys. Kita lanjutin ya. Aduh, guys. Tolong guys. Terima kasih menyelamatkan saya Selene ya. Saya dulunya adalah depan yang bertugas dalam pertempuran jarak dekat ya. Oke. Okay. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Oke. Oke. Maksudnya apa ini? Ini tadi digambar itunya ada itemnya, kok sekarang polos, guys. Jadi ini polos, guys. Aduh. Oke, kita langsung masuk ini aja, guys. Oke, mulai ya. Kita tindakan kasus ya. Aduh, guys. Cakep bener. Ini yang bikin game pinter banget ini. Oke, guys. Oke, ke kanan, ke kiri, kanan, ke kiri. Ini nggak bisa maju ya, cuma di bagian kanan cuma bisa apa namanya, arah kanan dan kiri doang ya, nggak bisa maju ya, guys ya. Jadi nggak ada analognya nih, nggak tahu nanti yang lain ya, guys ya. Ini kalau tahap ini cuma geser kanan kiri atas bawah gitu doang, guys. Aduh, berat banget, guys. Ini aduh. Disuruh dipegang lagi, guys. Aduh. Sekarang bukan waktunya untuk bermain. Anda lebih banyak bertemu. Iya, tahu. Padahal kita pengen bermain-main dengan dia, guys ya. Kita kembali dulu ya. Ini tampilannya seperti ini doang, guys. Dan ini karakternya kita bisa. Aduh, ketika digeser kok begini ya. Tuh ya. Aduh. Oke. Saya tahu mata Anda kemana ya. Saya tahu ya. Saya tahu mata Anda kemana. Oke, ini just the game ya. Ini hanya permainan ya. Oke. Ini ada dua kostum, guys. Ini yang pertama sebenarnya biasa aja. Dan yang kedua, ya. Aduh. Kita nggak bisa geser-geser yang ini, guys. Oke, kita balik lagi. Oke, seperti ini ya. Nah. Aduh, maaf ya. Emang seperti ini gamenya ya, kita nggak bisa nolak lagi ya, karena ya kita harus profesional sebagai reviewer ya. Apa namanya? Jadi lupa kan? Oke, kita mulai aja lah, kita ngeliat gamenya aja, fokus ke game ya, jangan fokus ke karakternya. Aduh, ini bikin kita nggak fokus loh, guys. Kita main game kita harus fokus gitu kan? Oke, kita tembak langsung. Oke. Oke, ini bagian kanan untuk apa namanya, untuk nembak ya. Bagian kiri itu untuk arah kanan kiri ya. Oke, ada lagi, guys. Kita nggak bisa maju, guys.
Karena ini seperti ini doang ya. Oke. Kita cuma menyelesaikan misi doang ya. Oke. Kita akan silent dulu musiknya guys, berisik banget musiknya. Nggak usah ya. Oh, pas bulanan kita bisa dapat VIP guys. Wah, oke. Kita musiknya kita turunin dulu guys. Oke ya. Ini ada bahasa Indonesia. Oke, mantap. Terus ini ada kontrolnya ya. Kontrolnya kita bisa ganti ke kanan dan kiri. Oke, ini invertnya bisa kita ganti ya. Terus sensitivitas aiming saat aimnya bisa kita atur ya. Oke, ini privasi doang. Oke, kita balik dan oke. Kita bisa menghapus semuanya begini, guys. Dan iya, kita hanya melihat karakter ini aja ya, guys ya. Tapi ini nggak bisa digedein, guys. Cuma setelin dong ya. Oke. Tuh, kita puter. Ini karakternya sangat detail dan no sensor, guys. Nggak ada sensor sama sekali ya. Oke tuh ya. Nggak bisa ya. Kembali. Oke. Terus kita main aja ya. Main dulu. Fokus ke permainan ya. Ini kita baru level 4 nih. Ini kita main level 4. Oh, ada baris. Oke, ada ambil dulu kita. Ada dapat ini ya. Hadiah, tantangan. Terus kita mulai lagi, guys. Oke, potongan karakter ya. Aduh, oke. Dia dapat M16 apa ya? Bukan ini ya. Oke. Ini gerak sendiri, guys. Bisa maju? Nggak bisa maju, guys. Kita cuma diem aja, guys. Oke, kita dikelilingi zombie. Dan kita hanya menunggu zombie-zombie mendekat, kita nembakin dia guys. Sebelum si zombie-zombie itu mendekat ke kita ya. Apa jadinya kalau zombie itu mendekat ke kita guys ya? Cobain apa yang terjadi ketika zombie itu memakan kita guys. Oke, ini sudah dikerubutin ya. Aduh, mati dia guys. Cuma seperti itu dong guys. Gak ada yang animasi apa gitu ya. Seperti dicabik-cabik atau dicakar-cakar itu gak ada ya. Oke, kita mulai lagi ya. Kita akan selesaikan misi yang tadi ya. Waduh. Hus. Duhai sekali ini cewek ya. Oke. Tembak dari jauh. Zombinya ada yang cepet ya kayaknya tadi ya. Larinya agak sedikit ngebut ya. Oh, ini. Oke, apa ini ada bosnya ya, zombie yang bisa darahnya banyak gitu. Oh, itu bisa ngebut guys, lari deh, kecenggot tadi guys. Oke, berhasil guys. Jadi ini mengedepankan tampilan ya. Apa ini guys? Oke, klaim dulu ya, klaim semua, oke. Dapat 20.000 koin. Apakah kita bisa beli sesuatu? Aduh, ini lebih keren lagi, guys. Ini yang lain nggak bisa ini. Aduh. Karakter. Beli. Oke, beli pistol, guys. Oke. Ganti karakter, guys. Aduh. Are you the new commander? My name is Alara and I am a gunner. No need to say more words. Let me experience it. Aduh, tolong, tolong ya. Gue udah nggak bisa ngomong lagi. Jadi gamenya simple buat gamenya. Cuma diem nembakin zombie itu doang. Tapi yang bikin betah ya ini guys. Tuh, ini. Wis. Dan ini bisa dipegang-pegang. Tuntun. Menul-menul guys, menul-menul. Wih. aduh. Udahlah ya. Nanti kena pelanggaran ya. Soalnya YouTube itu sangat sensitif. Jadi kalau kita begini-begini tuh kena pelanggaran ya. Kita coba ada hero apa lagi yang ada di sini ya. Waduh. Dan dia sangat mengedepankan dengan yang itu tadi guys. Ini Selene yang tadi kita punya ya. Wih, liatin gerakannya guys. Aduh, ini pada tertutup ya. Oke, nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Oke, kita balik dulu. Kita main dengan yang ini guys ya. Apakah dia lebih? Oh, karakter. Oke.
Mulai. Senjataan tidak lengkapi. Oke, mengerti. Sip, balik. Mulai. Oke, siap. Kita langsung main aja, guys. Oh, aduh. Hampir ketabrak tadi ya. Oke. Aduh, tolong. Ini sangat. Oke. Ini dengan pistol ya, guys ya. Tapi reloadnya lama ya. Oke. Ini lagi. Tapi ini damage-nya gede, guys. Walaupun pakai pistol, tapi damage-nya gede ya. Oke, kita keluar dulu dari pembicaraan yang bulat-bulat tadi ya. Kita langsung main lagi ya. Oke. Ada yang diikat, guys. Siapa yang di? Waduh, ada mesin gergaji, guys. Wah. Apa ini, guys? Banyak, guys. Oke, misi kita apa lagi, guys? Ada yang diikat, guys. Kita harus nolongin kayaknya nih ya. Oke, kita klaim dulu. Aduh, nggak bisa, guys. Persyaratan. Menyelamatkan Adara. Oke. Menyelamatkan Adara. Caranya gimana? Menyelamatkan Adara tadi ya tulisannya ya. Apakah kita kalau menyelamatkan Adara kita bisa dapat sesuatu? Kita coba. Sip. Wow. Oke, ke atas. Sip, oke, kena. Naik. Bisa naik nggak? Ternyata bisa di zoom juga, guys. Lagi. Oke, mampus semua. Terus masih ada yang lari-lari. Kena lu. Reload. Nah, bahayanya kalau pas reload begini, yang si zombie yang bisa lari cepat itu ngedeket, guys. Aduh, oke. Oke. Level 6 beres. Terus kita kemana lagi nih? Sip. Aduh. Kamar tidur, guys. Go to recruit. Recruit siapa ini ya? Kita mau rekrut siapa, guys? Adara kali ya? Adara nih, beli. Aduh, nggak bisa, guys. Kita nggak bisa rekrut. Cuma ngenalin doang. Ini gambarnya, ya ampun. Tapi ya sesuai lah ya. Dengan gamenya ya. Mungkin menjualnya ya ininya ya, karakternya ya. Jadi kalian bisa. Wah. Aduh. Ya, terus. Kita main ke level 7 ya. Kita main dulu level 7. Kita masuk mencari jalan keluar ya. 1 strip 7. Aduh, jatuh dia, guys. Tembak. Sip. Oke. Tapi dia nggak bisa jalan, weh. Terus kita nggak bisa ngelihat tampilan depannya gimana si cewek ini ya. Kalau pas lagi berantem itu keren nggak ya? Nah, kena dia, guys. Terus, aduh, jatuh lagi. Ini zombinya pada jatuh-jatuh kayak jambu gitu loh. Dan ini bisa sekali tembak itu kena dua ya. Tuh, oke. Aduh, zombinya cemen banget, guys. Main game begini banget. Aduh, ini 1 tahun juga. Nggak sampai 1 tahun. Ini 2 hari tamat nih kayaknya nih. Tapi enggak ya, kita cuma nge-review aja ya. Oke, kita ada hadiah musim, guys. Ini klaim semua ya. Oke, dapat 1000 koin. Sebalik, aduh. Oke, guys, kita cukup sampai di sini dulu ya. Ini ada klaim semua dulu, guys. Oke, selebihnya nanti akan saya review lagi kalau ini rame ya. Kita nggak ada lagi ya. Ada tugas musim, oke, klaim. Kalau ini rame nanti akan saya teruskan untuk reviewnya ya. Oke. Ini, aduh. Coba saya pakai yang ini, guys. Saya suka yang ini nih, tampilannya manis, guys. Nah. Ini juga bisa disentuh-sentuh ya. Oke, guys. Ya, kalau kalian bosan main gamenya ya kita bisa nyentuh-nyentuh ininya aja. Nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya nanti akan saya bahas di part 2 ya. Lanjut di part 2. Tetap di channel Lora Saru. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, guys. Terima kasih.